Menjelang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2017, masih tersirat ketidaksiapan dan kebingungan para pemerintahan daerah tingkat 2 atau setara kabupaten untuk melepaskan kewenangan, termasuk kewenangan pengelolaan hutan, kepada provinsi. Hal ini juga dialami oleh Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyangkut masalah kewenangan pengelolaan yang belum juga menemukan titik kesepakatan. Kalau saya cenderung itu dikelola di kabupaten saja, di tingkat satu saja. Karena apa? Karena lokasinya jelas itu. Tapi kalau tingkat provinsi ada suatu hal yang bagaimana, dan programnya bagaimana, dan nantinya bagaimana. Baik itu kalau Tahura itu nantinya seandainya ada masukan, seandainya itu masuknya ke daerah tingkat satu atau tingkat dua. Nah, nanti kalau ada dana masuk, pendapatan daerah itu kan harusnya ke daerah. Itu kalau dari Kanopi sendiri kita mau minta masukan dari hasil kajian kita. Kita mencoba memfasilitasi stakeholder di kabupaten untuk duduk bersama menyepakati kira-kira usulan apa yang disepakati oleh pemerintah kabupaten untuk dibawa ke provinsi dan bicarakan juga dengan stakeholder yang ada di provinsi kira-kira kesepakatannya mau seperti apa. Jadi selama ini memang sepertinya belum terjalin komunikasi di antara stakeholder yang ada di kabupaten dan untuk memperjelas sebenarnya dukungan pemerintah kabupaten itu seperti apa. Dan juga belum ada kira-kira apa ya pertemuan yang multi pihak gitu di tingkat provinsi antara kabupaten sendiri dengan provinsi itu belum pernah ada. Jadi kita di Kanopi kita mencoba memfasilitasi diskusi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk pengelolaan Tahura setelah penetapan Undang-Undang 23 untuk duduk bersama dan memberikan solusi yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Dalam upaya mencarikan solusi, SIFOR bersama-sama dengan Pokja Hutan Rakyat Lestari dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada yang bergabung dalam proyek riset Kanopi mengadakan diskusi multi pihak bertajuk Arahan Pengelolaan Hutan Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 di ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 8 Maret 2016. Yang jelas dampaknya bagi kami di Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul adalah kewenangannya tinggal taman hutan raya. Kemudian hutan rakyat ini menurut Undang-Undang 23 juga dikelola oleh provinsi. Sehingga kami hanya mengelola taman hutan raya, tetapi sampai saat ini kejelasan untuk pengelolaan ini menurut Undang-Undang juga belum ada. Kalau kaitannya dengan tindak lanjut menurut teman saya, segera saja kita bentuk satu komunikasi, syukur itu menjadi satu forum yang kemudian legalitasnya kuat, solusinya juga jelas. Pertama, ada unsur Kementerian Kebun. Kedua, Pemda DIY. Tiga, Kesultanan. Kemudian Fakultas Hukum UGM. Kemudian rekan-rekan yang ada di NGO yang peduli dengan persoalan hukum pertanahan. Dan tentu dengan Pemda Gunung Kidul supaya nanti kita bisa mengkaji secara komprehensif, independen dan berorientasi pada membalikan semangat pengelolaan tanah apapun namanya itu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Diskusi diakhiri dengan aspirasi dari para peserta tentang pentingnya pemetaan kewenangan untuk mendapatkan kejelasan status pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder secara formal. Masukan hasil diskusi ini selanjutnya menjadi bahan diskusi di tingkat provinsi yang berlangsung tanggal 10 Maret 2016 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.